Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman berapa lagi ini? Ya, 65, yaitu sesi keempat, language focus atau fokus ke bahasa, tata bahasa ya. Nah, bagian A, pelajari penjelasan di bawah ini tentang bagaimana menekankan sebuah tindakan dalam sebuah kalimat. Kemudian, nah ini perintahnya lagi tugas, kemudian pilihlah bentuk yang benar dari kata kerja yang ada di dalam tanda kurung. Nah, sekarang penjelasannya dulu. Ketika kita membicarakan tentang fakta atau peristiwa-peristiwa, kita terkadang ingin menekankan tindakan daripada siapa yang melakukan tindakan tersebut. Ini artinya bahwa tindakan itu lebih penting daripada orang yang melakukannya. Nah, kita menggunakan kalimat pasif untuk menunjukkan ketertarikan pada terhadap orang atau objek itu dari pengalaman dalam sebuah yang mengalami sebuah tindakan. Nah, perhatikan pada contoh. Nah, ini dia kalimat pasifnya ya. Habitat orang utan diancam oleh orang yang melakukan penggundulan hutan. Jumlah orang utan Kalimantan sekarang diperkirakan sekitar 104.000 dan orang utan Sumatera sekitar 7.500. Bekantan digunakan sebagai lambang Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bekantan dikelompokkan sebagai binatang arboreal. Arboreal ini adalah binatang yang hidup, biasanya hidup di atas cabang pohon. Nah, ini contoh-contoh dari perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, kalian perhatikan ini, Galang membawa, nah, brings ya, membawa ini predikatnya, Galang membawa teropong ke hutan. Ini kalimat aktif. Nah, teropong dibawa oleh si Galang ke hutan. Itu kalimat pasifnya. Monita melihat enggang gading, seekor enggang gading. Itu aktif. Seekor enggang gading dilihat oleh si Monita. Jadi bisa kita rumuskan di sini atau seperti ini. Kalau kalimat aktif, nah dia ada subjek ditambah predikat. Predikatnya itu adalah dalam bentuk presence. Nah ini dia. Mana dia tuh? Nah ini dia ya. Brings ya. Itu verb bentuk present. Barulah ditambah objek kalau ada dan keterangan. Kalau di Galang Bris ini objeknya adalah binokular, keterangannya ke hutan. Dan kalimat pasifnya itu merubah menjadi subjek, kemudian ditambah to be ya. To be itu am, is atau are tergantung bagaimana subjeknya dan ada ditambah dengan verb bentuk ketiga. Ya, barulah ditambah dengan objek dan keterangannya. Nah, itu formasi atau susunan kalimat tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Nah, bekantan, nah yang mana? Apakah yang ini yang harus kita pilih atau found ini yang harus kita pilih? Jadi, mana kita menentukan mana yang verb ketiga dari dua kalimat yang ada di dalam tanda kurung ini. Itu tugasnya. Jadi di sini bekantan yang verb ketiga adalah found. Bekantan ditemukan di Kalimantan, ya. Nah, itu dia. Nah, found ya, nomor satu. Kemudian dedaunan dimakan oleh bekantan. Nah, dari sini mana yang verb ketiga yaitu eaten ya. Nah, eaten ya. Kemudian air diminum dari lubang-lubang di antara cabang-cabang pohon oleh orang utan. Nah, yang mana drink atau drunk yang verb ketiga yaitu drunk ya. Nah, ini dia. Itu dia ya. Kemudian skrip presentasi tentang bekantan dipersiapkan oleh Monita dan Andre yaitu verb ketiganya itu adalah prepared ya. Nah, di sini prepared. Nah, kemudian yang kelima,
gorila diprediksi akan musnah atau punah di dalam jangka 10 tahun. Dalam jangka 10 tahun ke depan ya. Nah, jadi mana yang web ketiganya? Ya, web ketiganya adalah predicted ya. Nah, itu web ketiga dari predict. Nah, seperti itu. Nah, barangkali demikian dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.